Di episode kali ini, Wilantara dan Ken terus berusaha untuk mencari skuter itu agar Maudy bisa bahagia kembali. Bahkan, ia meminta bantuan tim SAR agar skuter itu bisa ditemukan. Namun tetap saja, mereka tidak bisa menemukan skuter itu. Wilantara melihat ada kejanggalan atas semua ini. Bagaimana mungkin tim SAR tidak bisa menemukan skuter sebesar itu, pikir Wilantara. Lalu apakah yang akan terjadi bila seandainya Wilantara tahu kalau Arganana telah menyuruh anak buahnya untuk melenyapkan skuter itu tanpa bekas lagi? Saksikan kelengkapan ceritanya hari ini di sinetron Love Story, dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.